Pemkab Sumenep mau tidak mau harus mendukung pengadaan armada kapal baru oleh pihak swasta. Kapal swasta menjadi tumpuan transportasi alternatif bagi warga kepulauan terbanyak di Jawa Timur tersebut, mengingat 3 kapal milik pemerintah Sumenep kerap bermasalah. Kapal cepat ekspres Bahari 8B merupakan armada baru milik perusahaan swasta yang diresmikan langsung oleh PLT Bupati Sumenep, Dewi Khalifah. Kapal ini merupakan kapal cepat kedua yang akan melayani pelayaran ke sejumlah kepulauan dari Pelabuhan Kalianget. Penambahan armada ini terpaksa didukung oleh pemerintah setempat setelah semua kapal milik Pemkab yang dikelola BUMD PT Sumekar selalu bermasalah mengalami kerusakan. Akibatnya seringkali warga kepulauan terlantar di pelabuhan. Armada baru kapal cepat ini diharapkan menjadi alternatif bagi warga kepulauan yang ingin menyeberang. Trayek baru ini menjadi alternatif lain dari kapal yang ada, sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan proses mobilisasi. Yang penting kita akan berusaha sekuat tenaga, Pemkab juga memikirkan bagaimana ini terus berkesinambungan sehingga makin baik nanti dari sisi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.